Hei Sobat Pintar, kita kembali bermain bersama Bobby Bola. Bobby Bola bermain bersama Batita, bayi di bawah 3 tahun. Ini adalah part yang terakhir, 3 permainan terakhir yang akan kita mainkan di sini. Sambil bermain bersama saya si Bobby Bola in Edo Games. Bermacam pelajaran bisa didapat, ada berhitung, menggambar, mewarnai. Tidak ketinggalan dapat belajar nyanyi, juga belajar huruf angka dan logika bersama Bobby Bola. Semua bisa. Hai semuanya, mari kita bermain di arena bermain ini. Kamu dapat menggeser mouse ke arah mana saja, dan kemudian klik saja untuk masuk ke dalam permainan. Kita sudah memainkan 9 permainan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Permainan sudah kita mainkan di video sebelumnya. Kita lanjutkan di 3 permainan terakhir. Pertama, alat musik. Di sini ada berbagai macam alat-alat musik loh, dan masing-masing dari alat musik itu mengeluarkan suara khasnya sehingga bisa memainkan lagu ceria. Jika kamu ingin mendengar suara khas dari alat-alat musik itu, maka yang harus kamu lakukan adalah mengarahkan tanda panah itu ke alat musik yang kamu inginkan dengan menggerakkan mouse kamu. Kita lihat. Harmonika. Lucu kan? Ada jogetnya. Alat musik yang kedua. Alat musik yang kedua. Biola. Lagu kedua dari alat musik yang kedua. Biola. Oh, masih lagu yang sama. Biola.
Alat musik yang ketiga, seruling. Alat musik yang keempat, trompet. Alat musik yang kelima, alat musik yang keenam, gitar. Alat musik yang terakhir, piano. Itu tadi alat musik yang ada di permainan ini. Kita lanjut yang berikutnya. Kita kembali ke taman dan cari permainan lain ya. Alat musik sudah ke sini. Lihat, salah satu jenis hewan akan keluar di layar komputer kamu. Lucunya. Nah, tugas kamu di sini adalah memilih dan memberikan makanan yang tepat bagi hewan lucu itu. Caranya adalah arahkan saja tanda panah itu dengan menggerakkan mus kamu ke salah satu pilihan makanan yang tepat untuk hewan lucu itu. Setelah mengambil makanan, arahkan saja tanda panah itu ke hewan yang lucu itu untuk memberikan makanannya. Kita ngasih makanan hewan-hewan yang ada. Tikus makan keju, mau enggak? Yes, anak jenius. Anjing suka tulang. Yes, anak jenius. Ulat suka daun. Yes, anak jenius. Harimau sukanya apa? Daging. Yes, anak jenius. Panda sukanya apa? Bambu. Benar sekali. Harimau makan daging. Yippee, kamu pintar. Oh, tadi singa ya, bukan harimau. Ayam makan apa ini? Cacing. Yippee, kamu pintar. Semut makan gula. Ada gula, ada semut. Kamu pintar. Panda makan apa tadi? Bambu. Kamu pintar. Kambing
Tupai makan apa ini? Yippee! Kamu pintar. Anjing mainan. Yippee! Tulang. Kamu pintar. Kelinci suka wortel. Yes, anak jenius. Ini apa nih? Beruang. Beruang madu. Makanya madu. Yippee! Kamu pintar. Tupai. Kenari ya. Monyet makan pisang. Hore! Benar sekali. Monyet makan pisang. Hore! Benar sekali. Tikus makan keju. Kita lanjut permainan berikutnya. Benar sekali. Hewan-hewannya sudah kenyang ya. Kita ganti permainan lain ya. Permainan yang terakhir. Di part yang terakhir. Di sini disediakan setarik kertas dan di samping kanannya terdiri dari berbagai macam cat warna-warni. Kamu dapat melakukan percobaan mewarnai di kertas ini. Yang harus kamu lakukan adalah arahkan kuas itu ke cat warna manapun yang kamu sukai dan kemudian gambarkan saja warna yang telah kamu ambil di kertas putih itu dengan menggerakkan mouse kamu. Kita kasih warna. Sudah selesai. Yang ini adalah gambar segitiga yang berwarna abu-abu. Sudah selesai. Yang ini adalah gambar segi empat dengan warna merah dan hijau. Terima kasih warna apa ya? Ini adalah sebuah gambar segitiga yang berwarna biru dan kuning.
selesai. Yang ini adalah gambar segitiga warna-warni. Iya, mungkin itu dulu ya. Permainan yang lain kan? Ayo kita cari permainan lain lagi di taman. Itu tadi adalah 3 permainan terakhir di part yang terakhir di permainan Bobby Bula bermain bersama Batita. Sampai jumpa lagi. Kamu sudah mau berhenti? Baiklah, tapi segera kembali lagi ya.